terbaru di update kali ini. Pokoknya di video kali ini sudah lengkap ya teman-teman. Bagaimana cara naik ke dalam bus, bagaimana cara menghentikan bus, bagaimana turun dari bus, dan bagaimana cara-cara mencari rahasia yang ada di dalam bus. Pokoknya di video kali ini sudah sangat lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dan saat kita menunggu bus, di sini ada emot baru loh teman-teman. Nah, ini sama seperti yang ada di street sekolah ya teman-teman. Ternyata di sini juga ada. Dan juga sama, ada 3 emot ya teman-teman. Seperti inilah emotnya. Oke, yang kedua ini sepertinya bingung dan kaget. Dan yang ketiga di sini seperti menghentikan bis ya teman-teman. Dan bagaimana cara menghentikan bis sekolah? Oke, caranya adalah teman-teman tinggal klik saja gambar bis sekolah itu, tinggal diklik maka bis sekolah pun bakal datang. Nah, yang kedua, bagaimana cara masuk ke dalam bus? Jadi nggak lewat pintu sini ya teman-teman. Cara masuk ke dalam bus adalah lewat langsung ke jendela. Kita lompat langsung ke jendela nih teman-teman. Seperti inilah caranya. Nah, arahkan avatar kita langsung masuk deh. Nah, satu-satu kita masuk ke dalam jendela itu ya teman-teman. Setelah itu kita tutup pintu bisnya dan kita pencet tombol hijaunya. Dan kita semua bakal berada di dalam bis sekolah. Wow, inilah dia dalam bis sekolahnya ya teman-teman. Dan kira-kira ada rahasia apa saja ya? Oke, yuk langsung saja kita lihat. Dan hal penting yang harus kita ketahui saat berada di dalam bis sekolah. Oke, yang pertama, di sini saat kita memegang tiang ini, di sini muncul ada 3 emot baru. Yang pertama ada emot memegang tiang, yang kedua ada emot agak-agak bengong ya teman-teman, dan yang ketiga ada emot ngantuk. Oke, lanjut untuk yang kedua. Di sini saat kita duduk di dalam bangku di sekolah ada 5 emot baru. Ada emot ngantuk, ada emot ngobrol, ada emot santai, ada emot apalagi nih? Oh, berbisik-bisik. Oke, ini lucu banget. Dan di sini juga ada emot untuk ambil sesuatu di bawah bangku ini. Oh, ini kita dapat apa ya? Seperti lingkaran gitu ya teman-teman, warnanya merah. Oke, lanjut lagi. Oh, ternyata semua bangku ini bisa ambil sesuatu di bawahnya. Dan ternyata di bawah juga ada sesuatu yang berbeda-beda nih teman-teman. Dan ini bisa kita ambil berulang kali. Oke, yuk mari kita ambil semuanya, nanti kita kumpulkan. Apakah di balik barang-barang ini ada rahasianya? Oke, gue akan ambil-ambil dulu ya. Dan barang-barang ini terdiri dari 4 macam ya. Ada gelang, ada barbel, ada koin, dan juga ada coklat nih teman-teman. Jadi kita bisa ambil berulang kali, tapi hadiahnya itu-itu saja. Dan ini tinggal, oh ada lagi satu lagi, ada boneka kelinci nih teman-teman. Dan juga ada aqua atau air mineral. Berarti ada 6 macam ya teman-teman. Oke, dan sebentar lagi ku selesai ya teman-teman. Dan ku bakal ambil semuanya. Dan kita lihat apakah ada rahasia di balik barang-barang ini. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Dan sekarang saatnya mari kita lihat rahasia apa di balik barang-barang ini. Dan ternyata saat lingkaran atau gelang-gelang ini digabungkan, ini bisa dijadikan bentuk bola nih teman-teman. Itulah dia masuk ke rahasia yang pertama. Kita bisa membuat bola ini, bola warna-warni ini dengan gelang warna-warni yang ada di bawah bangku. Oke, lanjut kita mencari rahasia yang kedua. Kita harus membuka bangku yang keempat nih teman-teman. Bangku keempat dari depan. Nah, ini dia, tinggal diklik saja. Dan di dalamnya ada kipas mini loh teman-teman. Wah, cocok sekali saat udara panas ya teman-teman. Dan di sini juga ada emot barunya. Oke, itulah dia 2 rahasia. Dan lanjut lagi untuk rahasia yang ketiga. Kita geser ke kanan dan di sini ada tas. Kita buka tasnya dan ternyata di sini ada gunting ajaib dan kertas lipat. Dan kita lihat, kita klik saja kertasnya maka keluar kertas origami nih teman-teman. Atau kertas lipat. Dan kita ambil gunting ajaib ini dan kertas origami.
origaminya kira-kira bakal jadi apa ya teman-teman? Oke, yuk mari kita bikin yuk. Yang pertama, wow, dapat topi nih teman-teman. Topi kertas, waduh lucu banget ya. Warnanya hijau. Oke, yang kedua adalah kita bakal dapetin, ada kapal-kapalan nih teman-teman. Nah, ini dilipatku juga bisa nih, ku juga bisa. Dan ini bukan topi. Lanjut untuk yang ketiga, jadi bentuk apa nih? Pesawat kertas. Oke, next untuk yang keempat, kira-kira bakal jadi apa ya? Kita lihat, jadi burung-burungan nih teman-teman. Lanjut lagi yang kelima, jadi bunga. Waduh, ini sih untuk cowok-cowok ya, untuk kasih bunga ke cewek nih. Tapi di sini nggak bisa mabar ya teman-teman. Oke, dan itulah dia gunting ajaib ditambah dengan kertas origami, jadinya seperti ini. Dan masing-masing bentuk di sini juga ada emotnya ya teman-teman. Oke, itulah dia rahasia yang ketiga ya teman-teman. Untuk rahasia yang keempat nanti ya. Dan saat kita udah sampai di sekolah nih, dan untuk hal-hal penting lainnya, ternyata kita bisa menutup jendela ini dari dalam nih teman-teman. Oke, tapi ini nggak keluar hadiahnya nih teman-teman, jadi cuma bisa ditutup buka, tutup buka kayak gitu. Dan untuk menjalankan bis ini, teman-teman tinggal klik saja tombol yang ada di atas tuh teman-teman, maka bis ini bakal berjalan. Yeay, akhirnya kita bisa naik bis ke sekolah ya teman-teman bersama teman-teman. Wah, udah berhenti aja, kayaknya udah sampai nih teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya turun nih teman-teman? Oke, kita tinggal klik saja tombol hijau itu dan kita akan menuju keluar nih teman-teman. Tapi avatar kita masih di dalam dan caranya ngeluarin itu sama saja ya teman-teman seperti saat masukin. Jadi tinggal ambil avatar kita yang ada di dalam lewat jendela. Oke, seperti itulah caranya turun dari bis sekolah ya teman-teman. Dan kita masuk menuju ke rahasia yang keempat. Aku akan menuju ke dalam kelas nih teman-teman untuk mengambil magnet. Waduh, ada Momi dan Jumin tentu. Wah, ini bisa jadi bocoran untuk drama selanjutnya ya teman-teman. Nanti lihat ya, jangan lupa dramanya. Oke, dan makin seru aja dramanya pokoknya. Oke, dan aku akan menuju ke dalam kelas nih teman-teman. Dan langsung kita ambil untuk magnetnya yang ada di balik laci hijau itu. Dan kita menuju ke bis lagi nih teman-teman, karena rahasianya ada di dalam bis. Dan kita tinggal pencet saja gambar bis itu ya teman-teman, supaya bisnya kesini lagi nih. Dan kita tinggal klik saja, maka bisnya langsung datang nih teman-teman. Nah, itu dia bisnya. Oke, dan kita masuk lagi seperti tadi ya teman-teman, langsung masuk ke dalam jendela. Ingat ya, jendela bukan pintu. Oke, dan setelah masuk semua, ini anggap aja ini pulang sekolah ya teman-teman. Oke, dan kita klik pintunya dan kita pencet tombol hijaunya. Dan setelah itu, nah yuk mari kita cari rahasia yang keempat. Dan kita harus menggunakan magnet ini karena apa? Karena kita harus membuka pintu besi yang ada di bawah ini nih teman-teman. Ini adalah pintu rahasia ya, lantai rahasia. Dan di dalamnya ini ada radio yang berwarna-warni. Wow, bagus sekali radionya. Oke, dan jika dipencet ini juga bakal mengeluarkan lagu ya teman-teman, musik. Dan ini juga ada 4 emot baru. Oke, itulah dia rahasia-rahasia yang ada di bis dan hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan di dalam bis. Dan itulah dia update minggu ini ya teman-teman. Dan kira-kira untuk update minggu depan ini apa ya teman-teman? Apakah bakal terbuka street yang ada di depan toko-toko, atau bakal terbuka kantor atau bioskop? Oke, kita tunggu saja spoilernya muncul ya teman-teman. Dan itulah dia video gunting hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow TikTokku @putri.isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.